Saudara, diduga akibat korsleting, sebuah mobil terbakar di tol layang MBZ, kilometer 37 Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Proses pemadaman menyebabkan arus lalu lintas tol MBZ sempat mengalami kemacetan. Meledak sih enggak, Pak. Ada apa, kan? Kebakaran terjadi saat mobil jenis SUV melaju di tol layang MBZ. Tiba-tiba timbul api di bagian belakang mobil. Diduga api muncul akibat adanya korsleting. Api langsung membesar dan membakar keseluruhan mobil. Sebelum api semakin membesar, pengemudi mobil berhasil keluar dari mobil untuk menyelamatkan diri. Penumpang masih di dalam semua ya? Masih ada? Masih di dalam semua penumpang? Enggak, ini yang batik, ini baju hitam itu. Oh, penumpangnya? Ya. Petugas kebakaran yang sampai di lokasi kebakaran langsung memadamkan api yang membakar mobil. Kebakaran mobil sempat membuat kemacetan di tol layang MBZ, jalur Cikunir menuju Cikampek akibat proses pemadaman. Sementara itu, petugas kepolisian bersama Jasa Marga langsung melakukan pengaturan lalu lintas di tol MBZ, jalur menuju Cikampek.